Hai, hari ini ketemu lagi dengan Herna Art. Hari ini saya mau masak kacang panjang pakai terasi. Bahannya kacang panjang, tahu, bawang merah, bawang putih, cabai, dan terasi. Sekarang kita panaskan minyak di dalam wajan yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Minyaknya cukup sedikit aja. Lalu kita masukkan bawang merah, bawang putih, kita tumis sampai wangi ya. Sekarang kita masukkan tahunya. Untuk potongan tahunya bebas aja, sesuai selera. Sambil diaduk-aduk sampai rata dulu. Terus jangan lupa masukkan cabenya dan terasinya. Kita masak tahunya sampai tahunya mulai berubah warna menjadi rada kecoklatan. Terus kita masukkan potongan kacang panjang yang tadi sudah dicuci bersih. Jangan lupa sambil diaduk-aduk ya, sampai rata supaya nanti bawahnya jadi nggak gosong. Di sini saya juga tambahkan sedikit air supaya nanti bumbunya lebih meresap. Lalu tambahkan merica bubuk sama penyedap rasa dan sedikit gula pasir. Lalu jangan lupa diaduk rata lagi dan boleh juga untuk dites rasa dulu ya. Jika rasanya sudah cukup, sekarang waktunya untuk disajikan. Kacang panjang ala Herlina Art sudah siap disajikan. Terima kasih sudah menonton video Herlina Art untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Thank you.